Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kamu itu baik, cuman gak bener. Kak Joko sukses menjaga keamanan lingkungannya. Ya, kek. Kenapa, kek? Sakit pinggang, Pak Joko. Dagangan belum laku. Sini, saya bantu. Mantap, Pak Joko. Kakek, tunggu sebentar. Siapa? Saya bantu jual di showmanya. Terima kasih, Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bapak, saya mau buat laporan polisi kan? Kok Bapak tahu? Siapa nama Anda? Saya Ananto. Iya, Pak. Saya tinggal. Saya tahu. Kamu tinggal di Jalan Cendana, nomor 3, Desa Sungkem. Istri kamu namanya Rati. Anak kamu 3. Kamu punya kucing namanya Joni, usianya 6 bulan, sedang masa kawin. Kok Bapak tahu? Sudah jadi, silakan tanda tanganin surat kehilangannya. Tapi Pak, saya belum sebutkan kehilangan apa. Saya sudah tahu, kamu kehilangan motor kan? Itu motor kamu depan kantor. Ini sebelah saya paling. Beberapa Pak, biar menangkap maling dan buat surat kehilangan. Gratis. Demikianlah kisah Pak Joko sebagai personel polisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 77 tahun sudah Indonesia telah merdeka. Kisah Pak Joko bisa menjadi inspirasi kita untuk merefleksikan diri, mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan secara presisi kepada masyarakat. Saya Inspektur Jenderal Polisi Wahyu Widodo beserta staf dan seluruh jajaran SSDM Polri mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Merdeka! Merdeka!